Atau gue bakal pakai kekerasan. Tolongin gue, Kak. Akhirnya, aku bisa menemukan harimau emas setelah 300 tahun mencari. Kalau begini cara, mari juga bukan bisa kalah. Ya, Luka, mundur. Harimau emas itu sudah muncul sesuai ramalan. Kelak, harimau emas itu akan menjadi pelindung Rio. Kalian harus mencegah hal itu. Jangan sampai Rio bertemu dengan pelindungnya. Buntuti harimau emas itu. Kalau perlu, musnahkannya. Bu Susan itu memang guru teladan. Hebat banget. Orang-orang pada gak lembur, dia lembur sekolahan. Makanya aku gak salah pilih. Kalau dia jadi istriku, sering lemburin aku. Banget ya pokoknya. Ini aku bawain kopi dan biskuit kesukaannya. Perasaan gak pernah ada kejadian kayak begini. Tumben-tumbenan malam ini. Kok bau mayat sih? Perasaan di sekolah gak pernah ada bau-bau gini ya. Ini kok tumben? Mayat! Monong! Monong! Pocong! Setan! Si Dudung, badan aja gede, penakut. Udah dikasih tahu, Susan mah hanya milik Diding. Susandi. Susandi. Susan milik Diding. Enggak, mendingan lo duduk aja dulu. Tapi... kenapa lagi kamu? Maaf om, tadi saya... Diam! Kamu emang laki-laki pembawa sial yang selalu bikin celaka anak saya, Arga. Ah, Papa! Papa, jangan nuduh Arga yang macam-macam, Pak. Arga nganterin Citra pulang karena dia gak tinggal ngeliat Citra pulang sendirian malam-malam. Citra, dia punya 1000 alasan untuk mendekati kamu. Jangan percaya sama dia, Citra. Sekarang kamu pergi dari sini. Sekali lagi saya minta maaf sama om. Keluar! Nah, udah dong, Pak. Udah sih, gak apa-apa. Gue pamit dulu ya. Cuma siap. Udah, hati-hati. Bu Susan, mau dengerin lagu saya yang terbaru gak, Bu? Saya ciptain sendiri, Bu. Enggak. Bu, tolonglah dengerin sebentar aja. Saya bikin lagunya sampai 13 jam, Bu, dari jam 7 sampai jam 8. Pak Didi, saya ini lagi lembur. Dari tadi gak beres-beres gara-gara Pak Didi ngomong melulu kayak radio. Oh, bisa. Lagu ini memang cocok untuk masuk radio. Cuman kalau masuk kulkas, saya kedinginan, Bu. Oh, rupa-rupanya kamu, Ding, yang segajah menilep. Obat nyamuk seduh. Kalau masuk jangan langsung marah-marah begitu atuh. Kamu bikin kesal aja. Pokoknya yang pertama datang sini itulah saya. Gak bisa. Gak
bisa. Saya duluan, kamu yang keluar. Kamu yang keluar? Kenapa? Kamu yang keluar? Diam! Pak Dudung, sini lihat mata saya. Madem saya sekarang. Gara-gara kamu. Masih aja nyalain saya. Kamu yang salah. Lu kepres kalian. Diam gak? Ini beres-beres kerjaan kan jadinya. Udah. Pak Dudung sama Pak Didi aja yang di sini tuh berdua. Terus saya mau pulang. Dudung si Dudung siap mengantar Bu Susan dengan selamat sampai di rumah. Gak mau pulang. Ya udah-udah juga kesasar dulu. Ingat gak pas liburan. Biar Dudung sampai. Lepasin. Ini saatnya saya menyingkirkan Arga. Pak Durno. Pak Durno pasti mau jemput saya ya. Iya kan, iya kan? Yuk. Maaf Bu, saya gak bisa. Susan gak usah khawatir, kan ada Dudung si Dudung yang siap mengantar Bu Susan sampai ke rumah dengan selamat. Tenang aja Bu Susan, kalau soal antar mengantar mas, saya yang siap mengantarkan lah. Mau kemana, hayu lah. Rokok! Nih! Waduh! Aduh lo, gak kesian aku sama saya. Mendingan Pak Dudung yang nganterin saya. Maaf Bu, tadi saya dengar ada teror di sekolah. Kupingnya tuh bersihin. Terong, bukan telur. Teror. Bukan telur, bukan terong. Teror. Teroris. Hah? Teroris. Dudung, Pak Dudung. Antarin teroris. Maaf. Ajak ke mana? Yang banget tuh anak. Dari kemana lagi coba saya lihat. Gimana? Udah nemu Arga? Belum, Om. Cari dia juga enggak ada, Datuk. Saya enggak mau tahu. Cari dia sekarang. Iya. Oh, Bom. Kita cari kemana lagi nih si Arga? Bom, gue punya ide. Kenapa kita gak kotorin lagi lantai ini? Hah? Kotorin lagi? Supaya dia baik-baik sini. Hah? Lu pura-pura jadi padudung ya? Kok jadi gue sih, Reno? Kan lu yang mirip suaranya. Halo? Halo? Saya Dudung si Dudung. Arga, kamu tuh gimana sih? Sekolah ini semua masih pada kotor. Kamu udah main pulang aja. Saya gak mau tahu. Kamu harus balik lagi ke sekolah sekarang juga. Saya tunggu. Bagus. Bagus, bagus, bagus. Jadi berantakan semua kayak gini. Perasaan tadi gue, Firly sama Citra udah beresin semuanya. Masih ada yang ngerjain gue nih. Pasti lo berdua kan yang ngerjain gue? Siang yuk. Eren, kabur. Eh, jangan kabur lo! Kenapa? Marah. Yuk, berantem dulu. Serang Arga, Naomi. Bar, lo ada di sini, Bar.
Gue gak mungkin lawan harga dia tuh kuat banget, Bar. Gue akan masuk ke tubuh lu. Lu siap-siap aja. Kita pasti bisa ngalahin harga. Ya, tapi Bar. Gimana caranya kekuatannya Naomi bisa bertambah kayak gini? Lagi gue cari. Fir, lo kok tiba-tiba bisa ada di sini sama Bemi? Iya, Gak. Tadi gue gak sengaja liat lo lewat dan lari ke arah sini. Terus Bemi nyusul dan gue ikut nyusul. Lagian lo ngapain sih lari sendiri kayak gitu? Lagi ngejar seseorang. Iya, Fir. Gue lagi ngejar anak-anak. Kira-kira umurnya kurang lebih 9 tahun. Badannya sedang lah, rambutnya pendek, gerakannya cepet banget, makanya gue ngejar dia. Sekarang gue kehilangan dia. Ciri-ciri yang lo sebutin tadi, itu mirip anak kecil yang pernah gue ketemu. Serius? Sebenarnya dia siapa sih? Enggak, gue sebenarnya pengen ngomong sesuatu ke lo. Ini soal Jihan. Gue rasa nggak ada yang perlu kita bicarain lagi soal ini. Gue tahu kok, lo lagi sensi waktu itu. Jadi lo nggak dendam sama gue? Ya elah, Bem. Lo kayak baru kenal sama gue kemarin. Masalah kayak gini doang, ngapain sih pakai dendam? Udah lah, lupain aja. Thanks, Ega. Cari harga dong, habis. Apa susah? Maaf, Datuk. Percuma kalian jadi anak buah saya. Bodoh. Datuk, kembalikan bola mataku. Sampai kapanpun, nggak akan pernah saya berikan bola mata.
Ada apa, Guru? Mimpi buruk. Tapi mimpi itu berasa begitu nyata. Maksud Guru? Dalam mimpiku, aku melihat Datuk Mahasakti membawa bola mata. Aku mencoba merubahnya. Aku bertarung dengan dia. Saat aku bertarung dengan dia, aku mendengar suara Bu Susan. Bu Susan? Iya. Rasanya bola mataku ada di rumah Bu Susan. Tapi kenapa harus Bu Susan? Setahu saya, Guru, Bu Susan dan Dato Mahasakti gak ada hubungan apa-apa. Entahlah, Gali. Tapi aku penasaran. Aku harus ke rumah Bu Susan. Baik, Guru. Ngobrolnya di dalam aja yuk. Iya, Pak. Selamat malam, Bu Susan. Pak Durno. Malam, Pak. Ya udah kita ngobrol di dalam aja yuk semuanya. Bisa telepon Datuk. Kalau nggak habis gue. Duduk, duduk. Sebentar ya, saya ambilin minuman dulu sama saya punya cemilan enak. Ngapain kamu kesini, Dan? Saya hanya mau tahu apa yang orang buta lakukan di sini sama muridnya. Apa yang kamu takutkan kalau aku mendapatkan bola mataku kembali? Jaga omongan kamu, Datu. Ini enak banget makanannya. Cobain yuk. Maaf, Bu Susan. Saya dan guru saya harus pulang. Tapi... Permisi, Bu Susan. Ya udah. Pak Gali pergi nggak apa-apa. Kan ada Pak Durno. Mohon maaf. Permisi. Ayo, Guru. Lu gak marah? Gak apa-apa sih. Benerlah, setuju. Kita ribut terus, capek. Ya, marah hanya bikin marah. Kita bikin lagu untuk kita berdua supaya tetap bersama. Mencari teman. Cereng. Tidak mudah. Cereng. Apabila untuk cereng. Teman susah. Mencari teman. Cereng. Memang susah. Cereng. Apabila untuk cereng. Teman susah. Cereng, 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 cereng. Enak kalau begini. Oke. Duduk aja dulu. Didi, gini aja lah. Ya.
biar saya suapin ya. Awal. Kita suapin gini. Musan. Iya, khususan Mang Masu. Enggak apa-apa. Enggak ada be, ada be. Enggak ada khususan, ada biskuit. Nikmat. Kok enggak dikejar? Maaf, khususan. Hari ini Dudu enggak ada waktu. Jadi, wah, saya masih sibuk sekali sama biskuit. Ya. Lu ngerasa aneh gak sih sama Naomi? Tiba-tiba tuh dia hebat banget pas lamar gang. Iya ya, aneh banget. Gua mau ngetes kemampuan dia, Bom. Itu orangnya. Yuk kita jegat. Naomi! Sebaik tanya, lawan kita sekarang. Apa-apa nih? Ternyata lo gak sehebat yang gue pikir ya? Udah Ren, abisin dia aja. Naomi! Iya! Iya! Nampak kenapa tuh? Udah, serang aja, Bom. Gimana nih, Bom? Mi, ampun, Mi, ampun. Udah cukup. Iya, yeah, sorry. Jangan sampai lo berdua bilang ke Datu Masak nih, kalau kekuatan gue bertambah. Awas. Gali, aku harus menemukan bola matang. Kalau aku bisa melihat, ilmuku pasti lebih tinggi. Saya akan bantu guru mencari. Pasti guru. Jadi rupanya seorang Haryo Bim menginginkan bola matanya kembali. Anakmu gak peduli dengan kebutuhanmu. Jangan sembarangan bicara, Datuk. Sampai kapanpun, Haryo Bim, kamu gak akan pernah dapat bola mata. Tapi ke sekarang deh.
Kayaknya ada orang yang ngawasin gua. Ternyata gak ada siapa-siapa di sini. Lu siapa tadi yang ngawasin gua? Mungkin cuma perasaan gua doang. Gali, mengapa Datuk Mahasakti selalu mengaitkan keberadaan bola mataku dengan Arga? Apa mungkin Arga tahu di mana bola mataku berada? Apa maksudnya? Aku benar-benar nggak ngerti ya. Tadi kita bertarung dengan Datuk Mahasakti, dan dia tahu kalau ayah kamu sedang mencari bola matanya. Tapi Datuk malah mengejek. Dia bilang Arga sendiri sebagai anaknya gak peduli soal kebutaan ayahnya. Ayah, ayah tahu benar kan? Kalau semua perkataan Datuk Mahasakti itu gak benar. Ayah, aku peduli dengan keberadaan yang mata ayah. Aku pasti akan selalu mencari itu. Ayah percayakan sama aku. Iya, Arga. Ayah percaya. Saya akan bantu kalian. Kita harus ambil mata Haryo Bimo dari rumah Bu Susan dan pindahkan ke tempat lain. Dia sudah mulai mencium bahwa matanya ada di situ. Pantesan gue sama Naomi disuruh ngawasi rumahnya Bu Susan. Ternyata bola mata Om Haryo Bimo disimpan di sana. Besok pagi kita pindah. Baik, Datuk. Baik, Om Datuk. Baik, Datuk. Lu udah baca bab 5 belum? Belum. Belajar ya? Iya, Bu. Ingat nggak hari ini ada ulangan? Hah? Iya dong. Tenang aja, Bu. Kita semua udah belajar kok. Kita... Iya, Bu. Tenang aja. Bentar. Ya, Ibu lupa. Materi ulangannya ketinggalan di rumah. Gimana ya? Mobil lagi. Ya udah, Bu, kalau gitu biar saya ngambil materi ulangannya. Saya ke rumahnya Bu Susan sekarang. Emang kamu mau, Arga? Yeah. Makasih ya. Kamu emang baik. Gawat, Bu. Si Arga mau ke rumah Bu Susan. Aduh, Reno, bisa-bisa dia nemuin matanya Om Haryo Bimo. Reno, kita kasih tau Om Datuk dulu. Ayo, Datuk! Datuk! Datuk, ada berita yang super-duper penting. Iya, Datuk. Arga lagi mau ke rumahnya Bu Susan. Iya. Dia lagi mengambil soal ujian di rumah Bu Susan. Kenapa kalian hanya cuma bisa lapor? Kenapa kalian gak cegah? Cepat sekarang, cegah dia. Tapi, Datuk, tidur bang kayaknya udah mau dikunci. Iya, Om Datuk. Ini kan kita lagi jam main masuk sekolah. Kalian tuh manusia sih. Pikirin cara yang lompatnya dari tangan. Tapi pergi sekarang. Cepat. Aduh, Ren. Gimana nih nyari Arga di mana? Tuh, Bom. Gue juga bingung nih.
Reno, aduh. Hei, Bom. Gak mau, gue gak mau. Gue gak mau ikut. Gue minjem. Ayo, cepet mati. Gak mau, gue gak mau ikut. Hei, mau kemana? Emang lo bawa motor gue kemana, weh? Mana gue tahu? Tapi kan dia mau, bukan gue. Emang gue yang bawa motornya. Kamu! Gerak pasti jadi kupiat lo. Gali. Semalam aku bermimpi lagi soal bola mataku. Apa mungkin Datuk Mahasakti menyembunyikan bola mataku di rumah Bu Susan? Mungkin ucapan Datuk Mahasakti soal Arga yang nggak peduli soal keadaan guru. Ada maksudnya. Mungkin juga. Tapi Datuk Mahasakti itu sangat licik. Kita tidak boleh begitu saja percaya kepadanya. Tidak ada jalan lain. Saya harus menyerang Arga. Saya lagi mood. Bagaimana kalau kita membicarakan masalah pertandingan basket mendatang? Saya nggak bisa, Pak. Saya ada urusan. Sorry, Pak. Jangan gitu, Pak. Jangan ditolak. Ini mumpung saya lagi mood, loh. Betul, Pak. Tapi saya nggak bisa. Saya lagi ada urusan. Loh, ya. Saya nggak mau ditolak, Pak. Saya bilang, apa Bapak nggak punya materi untuk omong sama saya? Saya nggak bisa, Pak. Harus, Pak. Pak Dudung! Kesambet apa nih? Pak! Bu Susan, ini saya bawain lontong sayur lengkap dengan lontongnya, sayurnya, sama rantangnya juga menarik. Pak, ini bukan masalah lontong sayur. Bapak nggak lihat apa, Pak Dudung? Kesambet kayaknya, Pak. Itu gak usah dipikirin, kalau perkara ini masih sangat mudah. Saya kan 3 tahun, 3 bulan, 3 jam di Banten, Bu, dulu. Masa? Oh. Itu, dapetin bisul di ketek, tapi saya dapetin. Kalau yang kayak gini mah caranya gampang. Aduh, besar, Bu. Tolongin, Bu. Ternyata Pak Dono bukan manusia biasa. Dia manusia jadi-jadian. Serem. Bener.
beneran. Jangan ngaco. Pak Dudung kebanyakan nonton film horor nih. Beneran, Bu. Tadi saya lihat dia keluar calingnya. Beneran, Bu. Lindur, Bu. Dia mungkin melihatnya pakai hidung. Beneran, Dik. Udahlah, daripada kita buang-buang waktu ngobrol sama Dudung yang kayak begini, mendingan kita makan apa lagi. Ya? Oke. Okay. Jalan-jalan. Jadi, sebaik. Apa sih? Loh, mau malah ditinggal, Mirta. Kita jangan sampai nyerah. Kita serang aja dia bareng-bareng. Iya benar, kita harus halangin dia. Eh, gue gak mau cari ribut ya sama lu semua. Kalau ada masalah, selesai baik-baik. Gak usah pake berantem. Eh, serang. Ya! Harga mana sih? Sampai sekarang belum balik juga. Citra? Kamu kenapa? Kok kelihatannya cemas begitu? Saya lagi nungguin Arga, Pak. Dia lagi ngambil materi ulangan yang ketinggalan di rumahnya Bu Susan. Tapi anehnya sampai sekarang dia belum balik juga, padahal udah setengah jam, Pak. Semoga Arga bisa ngambil bola mata guru di rumah Bu Susan. Pak Gali. Pak Gali kok malah senyum gitu? Harusnya Pak Gali khawatir dong sama Arga. Oh, enggak apa-apa kok. Saya cuma lucu aja melihat sifatnya Bu Susan yang pelupa. Ya udah Citra, kalau gitu saya masuk ke dalam dulu ya. Pak Gali, tapi Pak. Saya harus segera memindahkan bola mata Haryo Bimo ke tempat lain. Susan bilang materi ujiannya ada di meja tengah. Meja tengah yang mana? Sih. Udah dapat belum materi ulangannya? Oh iya, ini materi ujiannya udah ketemu kok. Ini gue mau kesana, ya? Ya udah, gue tunggu di sini ya. Wah, kalian pada ngapain tidur di sini? Kayaknya enak juga nih. Tapi kita main makan mie aja yuk. Enak nih kayaknya nih, dapat tidur di sini. Gak jelas, si Aspa lagi. Bom-bom! Apaan sih? Gak mau gue, fans sama gue. Ayo bangun. Ayo. Kok diem aja? Arga, kamu pasti habis dari rumah Bu Susan. Iya Pak Gali. Saya ngambil materi ulangan yang ketinggalan di rumah Bu Susan. Selain materi ulangan, kamu ada menemukan sesuatu yang lain gak di rumah Bu Susan? Maksud Pak Gali? Kamu ada menemukan sesuatu yang mencurigakan? Enggak, Pak Gali.
Oh iya, saya juga mencium aromanya Datu Mahasakti, Pak. Cuman, bisa jadikan itu cuma bekas aromanya aja, Pak. Datu Mahasakti kan sering ke rumah Ibu Susan. Enggak, sebenarnya Arga, ada sesuatu di... Pak Gali. Bu. Gimana? Udah dapat materi ulangan yang tadi Ibu suruh ambil? Oh, udah kok, Bu. Ini, saya bawa. Alhamdulillah. Makasih ya, Gaya. Kamu udah ganteng, baik lagi. Tapi, tetap masih gantengan Pak Gali. Yaudah, Ibu bawa ya, Pak. Ingat, jangan ada yang nyontek. Iya, Bu. Iya, Bu. Di mana, Bu? Dan tadi masih ada di sini kok. Oh, lembar jawabannya ada yang ngambil kali, Bu. Biar nilainya bagus. Iya kali, Bu. Wah, Bu, ada apaan tuh di bejanya si Arga? Loh, kertas apa nih? Saya naruh di mejanya Arga, Bu. Tadi saya nemu kertas itu di lantai. Jadi saya pikir itu punyanya Arga. Makanya saya taruh di laci mejanya Arga, Bu. Boong, Bu. Nggak mungkin. Itu Citra ngarang, Bu. Iya, Citra tuh cuma belain Arga doang, Bu. Padahal ya, mentang-mentang si Arga pacarnya Citra pakai dibela-belain segala, bukannya dikasih tahu. Ya, mereka mungkin emang kerja sama kali, Bu. Sama-sama nyontek, biar nilainya sama-sama bagus. Bu, saya benar-benar gak ngerti soal jawaban itu. Shh. Udah, gak ada tapi-tapi, gak ada pembelaan. Ini buktinya udah jelas. Lembar jawaban ini ada di mejanya Arga. Bu, tapi kan... Apa tapi-tapi? Karena kamu belain Arga, yang jelas-jelas salah, ibu kamu berdua, beresin halaman sekolah. Bu, kok Citra juga kena? Karena dia belain kamu. Kenapa kamu gak suka? Mau ibu tambah lagi hukumannya? Pokoknya kalian kerjakan yang benar. Itu hukuman kalian. Baik, Bu. Maaf ya, gara-gara gue lo jadi ikutan dihukum kayak gini. Gak apa-apa kok, Gak. Lagian, gue tahu bukan lo yang salah. Pasti ini ulahnya Bu Mum sama Reno yang ngerjain lo. Udah gak apa-apa. Kenapa, Cik? Perlu diucapkan hanyalah mata. Harga sama Citra masih aja mesra-mesraan depan gue. Mereka benar-benar gak mikirin perasaan gue. Rasa tak mau jauh.
bersama dalam suka duka. Gue bakal kirim ini ke Om Siswono biar mereka dimarahin. Aku dan kamu di dalam kata. Nah, tadi di situ ada ulat bulu, makanya gue kayak gitu. Kalau maaf ya. Utuh takkan terpisahkan. Pasti tadi lo pura-pura kan ngeliat ulat bulu. Main meluk gua doang. Orang enggak ada ulat bulunya. Please, dia yang lu pede banget. Dia ngapain gua meluk? Lu kok pede, emang enggak ada ulat bulunya tadi mau meluk-meluk kan. Aku dan kamu satu. Itu dekat dengan perempuan bernama Citra. Keduanya mempunyai kekuatan. Kedekatan di antara mereka bisa menjadi kekuatan, tapi bisa juga menjadi kelemahan. Kita harus bisa memainkan taktik. Dia adalah manusia singa kecil yang gua cari. Dia bisa bikin gua hidup kembali. Coba aja kalau gua kayak gini. Gua udah pasti dapet. Kenapa mereka ngeliat ke arah gua? Apa ingat sekali lagi? Kalau kamu masih tetap berhubungan dengan Arga seperti itu, kamu gak akan pernah sekolah lagi. Pembicaraan kita. Siapa yang sudah menguping pembicaraan dengan para jeluka? Apa tujuannya? Saya, Bu. Saya yang ngebrek meja. Kamu tahu kan, ini pelajaran sekolah. Hah? Apain kamu buat keributan? Maafin saya, Bu. Ya udah. Lain kali jangan diulangi lagi. Baby. Bambi. Kerjain soal ini. Malah senyum-senyum, Bambi. Iya, Bu. Bim bener-bener baik. Dia rela berkorban buat gue biar gue gak kena hukuman.
apa gue jarang banget hari yang kebaikan Bambi. Bam. Hah? Makasih ya, Bam. Tadi lo udah nolongin gue. Jadi lo ada yang kena hukuman sama Bu Susan. Santai aja lah, Han. Lagian kan hukumannya cuma disuruh ngerjain soal matematika. Jadi itu gampang buat gue. Eh, ini malah sombong. Tapi ngomong-ngomong, lo kenapa sih kok kelihatan kesel kayak gitu? Sampai ngebrak meja lagi? Gue gak mungkin bilang ke Bambi kalau sebenarnya gue cemburu lihat Arga sama Citra. Yang ada gue bisa nyakitin hatinya Bambi. Ya, gue lagi bete aja sama Om Siswono. Soalnya akhir-akhir ini dia protektif banget, Bam. Ya lo tau kan, gue tuh gak suka diatur-atur. Gue ngerti kok perasaan lo. Namanya juga orang tua. Wajar kalau dia protektif sama lo, Han. Tapi gitu-gitu kan, Om Siswono sayang sama lo. Sorry ya, Bam, gue harus bohongin lo. Gue cuma gak mau nyakitin lo. Lo udah terlalu baik sama gue. Seandainya Jihan tahu kalau gue seneng banget karena bisa pulang bareng sama dia. Bam, pulang yuk. Iya. Citra benar-benar keterlaluan. Dia sangat tidak mematuhi peraturanku lagi sekarang. Ini semua gara-gara Arga. Arga memang membawa pengaruh buruk buat Citra. Dan ini gak boleh dibiarin terus. Lama-lama Citra akan jadi pembangkang. Aku harus kasih pelajaran buat Arga. Anak Kalio Bimo. Citra, jangan kamu pikir papa gak tahu apa yang kamu lakukan di sekolah dengan Arga. Pak, maksud papa apa sih? Aku gak ngerti. Kamu pacaran dengan Arga di sekolah. Harusnya kamu tahu, Citra. Jam sekolah itu buat menuntut ilmu. Bukan buang-buang waktu seperti itu. Aku kecewa sama kamu. Pak, aku sama sekali gak pacaran sama Arga, Pak. Papa dapat foto ini dari siapa, Pak? Gue yang ngirim foto itu. Pak Citra mau urus sama Papa. Papa jangan dengerin katanya Jihan. Ini gak sesuai apa yang Papa lihat, Pak. Udahlah, Cit, lo gak usah bohong. Gue liat sendiri kalau lo mesra-mesra sama Arga di taman sekolah. Han, lo gak usah ngompor-ngomporin Papa dong, Han. Cukup, Citra. Papa ingat sekali lagi. Kalau kamu masih tetap berhubungan dengan Arga seperti ini, kamu gak akan pernah sekolah lagi. Terserah Papa mau bilang apa. Akan pernah buat mutusin hubungan sama Arga. Kenapa sih Papa gak percaya banget sama gue? Selalu aja negatif tinggi sama gue sama Arga. Apa maksud lo ngirimin foto itu ke Papa, Han? Lo gak usah pura-pura gak tau maksud gue deh, Cet. Lo tau gue gak suka ngeliat lo sama Arga. Gue jadi makin yakin kalau lo tuh munafik. Dulu lo bilangnya mau jauhin Arga, tapi sampai sekarang... Dengan begini mereka pasti tidak ada yang mengira kalau bola matahari Bimo. Saya sih permisi. Arga, ayah dengar kamu dari rumah Bu Susan. Apa kamu bisa merasakan ada bola mata air di sana? Apa? Bola mata ayah ada di rumah Bu Susan. Maaf ayah, aku benar-benar gak tahu. Ayah kira kamu bisa merasakan itu. Itulah sebabnya. Kamu bisa merasakan aroma Dato Masakti di rumahnya Bu Susan, Kak. Maksud Pak Gali? Waktu aku ke rumah Bu Susan, Dato Masakti juga ada di sana.
Mungkin sekarang Datuk Mahasakti sudah memindahkan bola mata ayah dari rumah Bu Susan. Ayah, aku minta maaf, aku benar-benar nggak tahu kalau Datuk Mahasakti juga ada di rumahnya Bu Susan. Aku janji sama ayah, aku tetap akan terus mencari bola mata ayah yang dipegang sama Datuk Mahasakti. Dengan begini mereka pasti tidak ada yang mengira kalau bola mata Haryo Bimo. Saya simpan di sini. Kalian jaga rumah ini. Oke? Pastikan nggak ada yang ngambil bola mata Haryo Bimo. Ada yang datang. Tadi suaranya dari sini. Jendelanya kebuka. Tadi kan udah ditutup. Ah, kalau ada maling nggak mungkin ya, rumah masih bersih rapi. Lagi kayak yang dulu, Bar. Yang kita ketawa bareng-bareng. Gue udah gak sabar lagi. Pokoknya lo tenang aja, Bar. Gue akan ngelakuin apa aja supaya balik lagi. Ini semua gara-gara Arga. Di sini. Iya, Mi. Bar, gue seneng banget, Bar, dengar suara lo. Gue udah gak sabar pengen ketemu lagi sama lo. Gue pengen ngeliat lo lagi, Bar. Pokoknya lo jangan khawatir. Gue akan ngelakuin apa aja semuanya itu demi lo. Biar lo tuh bisa balik lagi kayak dulu, Bar. Lo tenang aja. Gue harus balas dendam, Mi. Gue setuju sama lo, Bar. Sekarang lo mendingan deketin Leo. Ambil kesempatan supaya lo bisa ambil tanah juga. Oke, Bar. Enggak. Lo kenapa? Ini semua salah gue, Chan. Kalau aja gue gak terlambat, gue pasti masih bisa nyelamatin Bambi. Suatu hari nanti, hati lo pasti bakal kebuka buat gue. Makanya, gue selalu sabar buat nungguin lo. Papa cuma salah paham aja, Pak. Arga sama sekali gak bawa pengaruh buruk buat Citra. Papa bilang menyingkir kamu, Citra. Apa? Kalau Papa pengen nyerang Arga, Papa juga harus nyerang Citra. Walau badai menerjang, bumi terbelah menjadi dua, tetap hati kan tenang, terus yakinkan, selalu yakinkan aku dan kamu satu. Dan kau.